Pemimpin ideal di kalangan milenial menurut Fia itu ada di salah satu sosok seperti Gus Ipul. Kenapa? Karena Fia sempat ketemu sama Gus Ipul. Jadi Gus Ipul orangnya memang humble banget. Beliau itu apa ya? Ke Fia anggap aja Fia tuh anak muda gitu ya. Maksudnya cara bicaranya, cara bergaulnya, cara ngobrolnya tuh enak aja gitu, kayak nggak ada batasan. Kayak gak ada batasan usia istilahnya kayak gitu, tetap sopan, maksud saya enak aja gitu ngobrolnya, bisa apa ya, bisa nyesuaiin sama anak muda aja gitu. Dan Gus Ipul sendiri orangnya udah nggak bisa diraguin lagi sih kinerjanya seperti apa selama ini, karena memang Gus Ipul sudah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur dua periode. Ini bukan waktu yang singkat, tapi bisa membuktikan bahwa memang kinerja beliau itu memang bagus banget. Kalau sosok Gus Ipul dan Mbak Putih di mata saya, klop banget sih. Kebetulan saya fan banget sama beliau, jadi klop banget lah keduanya. Gus Ipul orangnya humble, asik, dan Mbak Putihnya terlihat orangnya memang santun, jadi sepertinya cocok untuk memimpin Jawa Timur. Itulah pertimbangan Fia, kenapa Fia mau menerima tawaran ini, karena Fia udah ngerasa klub sepertinya memang Jawa Timur membutuhkan sosok pemimpin seperti Gus Ipul dan Mbak Putih. Saya Fia Valen mendukung Gus Ipul dan Mbak Putih.